Assalamualaikum. Hari ini Dian akan membuat sambal kelet atau sambal bawang asem. Mau tahu caranya? Ikuti terus videonya ya, Bunda. Ini bahan utamanya ada 5 siung bawang merah, lalu cabai rawit sesuai dengan selera ya, Bunda. Lalu 1 buah jeruk sambal atau jeruk limau, kemudian 1 sendok makan gula merah. Terasi 2 kotak kalau beli saset ya Bunda. Lalu ada asam jawa. Asam jawanya ini setengah sendok teh dan sedikit garam. Pertama kita akan iris-iris kasar bawang merahnya sebelum kita goreng ya Bunda. Sekarang bawang merah sama cabai rawitnya kita goreng. Kalau terasinya masih belum matang, sekalian digoreng juga. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng dan kita goreng bawang merah serta cabainya. Kita goreng sampai matang ya Bunda. Setelah cabainya layu dan bawang merahnya ini matang, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian siapkan cobek, masukkan bumbu yang kita goreng ya Bunda. Tambahkan terasi mateng, gula merah, garam serta asam jawa. Kita ulek sampai halus. Setelah harum, masukkan jeruk limau atau jeruk sambalnya ya Bunda. Ini tambah seger ini sambal keletnya. Oke, ini sudah jadi. Inilah hasilnya Bunda, sambal kelet atau sambal bawang asam. Nah, ini sangat nikmat, segar sekali ya Bunda. Kita makan pakai kulup atau pakai sayur yang sudah direbus. Ya, sekian dari Dian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.